jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya ya. Sengklek Man. Aku adalah makhluk terkuat di rumah evolusi ini. Aku adalah wujud manusia kecoa. Kecerdasan dan fisikku jauh melampaui manusia kuno seperti kalian. Benar, dia adalah makhluk terkuat bahkan di muka bumi ini. Makhluk ini adalah ciptaanku. Aku menciptakannya karena aku benci dengan manusia sekarang. Seperti netizen yang suka nyebar hoax dan kebencian tanpa dicari info terlebih dahulu. Manusia yang suka merokok saat berkendara dan abang-abang parkir yang hanya muncul saat kita hendak pergi. Akan kumusnahkan manusia seperti itu dengan ciptaanku. Sangat mustahil kalian bisa mengalahkanku. Ayo kita saling membunuh. Sensei Sakaina, kamu istirahat saja. Serahkan makhluk itu padaku. Aku sudah upgrade menjadi jendela 11. Jadi Sensei Sakaina santai aja. Oke. Ayo maju. Cocnyat. Janos, kau tidak apa-apa? Tidak apa-apa, Sensei. Oh, syukurlah kalau enggak ada apa-apa. Dan lalu gampang. Sekarang giliranmu, kepala deodoran. Senang pasti silam pertama bakal menikui. Gimana cara seorang manusia melawan monster yang sudah berevolusi hingga puncaknya? Hei kecoa terbang, kau adalah senjata terkuat di sini bukan? Jangan kecewakan aku. Ya ampun, cepat sekali. Hei kecoa, apa yang kamu lakukan? Woi. Aku menyerang tadi, aku pasti sudah mati. Siapa dia sebenarnya? Istriku memancarkan sinyal berbahaya. Woi, kemarin ini Cahyadi. Bagaimana cara mendapatkan kekuatan sebesar itu, ha? Ternyata kamu juga ingin tahu rahasia kekuatanku. Baiklah, akan kukasih tahu. Genos, dengarkan baik-baik. Pertama, kalian harus menjalani latihan berat ini secara rutin. Latihan? Tanpa operasi atau modifikasi game? Kalian harus melakukan ini, walau sesulit apapun itu, selama 3 tahun, aku bisa menjadi sekuat ini. 100 kali push up, 100 kali sit up, 100 kali squat, lari 10 km dan lakukan itu setiap hari. Itu cuma latihan biasa, gak ada berat-beratnya. Aku belum habis ngomong. Ada satu hal terakhir yang membuat aku sangat kuat. Fans and you. Halo semuanya, buat kalian yang mau support kita dan terus-terusan ada di YouTube, sekarang channel kita membuka untuk membership. Ada 3 level yang kita tawarkan, Sobat Sengklek, si paling Sobat Sengklek, dan terakhir Sobat Sengklek Sultan. Keuntungannya kalian bisa dapetin emote Sengklek Man, wallpaper, nonton lebih awal, dan masih banyak lagi. Tergantung kalian masuk ke level yang mana, yuk support kita dan jadi bagian dari Sobat Sengklek.